Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tahukah Anda bahwa ada salah satu mal di Semarang yang menjadi viral karena dipenuhi oleh masyarakat? Nah, ini dia. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Jawa Tengah pun meminta pengunjung untuk diuji usap. Waduh. Ini kalau kata Dede katanya coronanya mukbang begitu ya. Mukbang di situ ya. Oke, ini video amatir sebuah mal di Semarang, pemirsa, Jawa Tengah yang ramai dikunjungi warga Semarang viral pada Senin kemarin. Sebagian besar pengunjung ingin melihat videotron berupa tampilan akuarium raksasa yang ada di mal. Namun diduga banyak di antara mereka yang tidak mentaati protokol kesehatan. Oh, ini yang sedang trending. Oke, baik. Mal yang ada di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, Jawa Tengah ini akhirnya didatangi Satpol PP Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Pihak pengelola mal menyatakan telah menjalani protokol kesehatan seperti memeriksa suhu tubuh para pengunjung mal. Sementara itu, Pemkot Semarang akan melakukan swab massal di mal tersebut sama seperti yang dilakukan mal lain di Semarang.